Nggoning yang harapan bulan suci Ramadan, harga kabutuh pokok di sejumlah pasar tradisional di kota Sukabumi, Kiwari, Ngajawe. Tina sejumlah komoditas, harga bawang bodas anu ngajawe kawilang signifikan. Eta hal teh geus karandapan ti saprak 2 minggu ka tompernakeun. Goni nyaharepan bulan Ramadan, sajumlah harga kabutuh pokok di pasar Pelita Kota Sukabumi geus mimiti nerekel. Ngajauhna eta hargaan teh beda-beda ti mimiti 5.000 tepi ka 20.000. Tina sajumlah kabutuh pokok kawas daging sapi, daging hayam, turta bawang, bawang bodas minangka harga nu ngajauhna signifikan nyaeta tina 38.000 kiwari jadi 58.000 sakilona. Ari bawang beureum anu samemehna dijual 40.000 sakilo, kiwari jadi 55.000 saban kilona. Daging hayam anu samemehna 35.000 naik jadi 40.000 sakilo. Salah seorang pedagang daging hayam nembrakeun ngajauhna eta harga teh geus karandapan saprak 2 minggu katompernakeun. Ada survei dari menteri itu 2 mingguan kurang lebih. Ya. Buat konsumen sendiri, Pak. Buat konsumen cuman nggak mengeluh, cuman ya kadang-kadang ada yang komplain. Kalau ini kan ayam 40.000 nyampe 50 aja udah gitu ya, tapi sekarang kan waktu kemarin kan masih turun 30, 32, sekarang kan naik 40, jadi agak lumayan gitu. Lian tikitu cabai beureum oge ngarandapan hal anu sarupa, anu samemehna dijual 40.000 sakilo kiwari ngajawe jadi 50.000 saban kilona. Ari daging sapi mah galibna stabil dina harga 120.000 sakilona. Bapak, 120. Itu ada kenaikan atau seperti apa, Pak? Masih standar. Masih standar ya. Itu biasanya Pak mendekati puasa, Pak? Kemungkinan? Biasanya suka ada naik lah dikit gitu. Itu biasanya kenapa, Pak? Stoknya nggak ada atau seperti apa? Biasanya kalau kenaikan suka kosong. Eta harga kabutuh pokok teh di Rong bakal terus ngajauh tapi ka sababaraha minggu nu bakal datang, utamana geus nincak bulan Ramadan. Budi Setiawan, Bandung TV.